Alhamdulillah ya rabbil alamin. Sampai bang, sampai Cirebon nih, sampai rumah. Alhamdulillah, mantap bang. Terima kasih bang Nas. Halo, jumpa lagi Bro NC sekalian dan para pemirsa Bang Nas Mobil. Kali ini saya hadir di channel Bang Nas mencoba menjelaskan lagi Bro NC mobil yang baru saja saya dapat dan langsung saya coba tawarkan kepada Bro NC sekalian, yaitu mobil Toyota Agya tipe G TRD Matic tahun 2013 Bro Insis, dengan kondisi mantap Bro Insis. Ini mobilnya Bro Insis, nanti saya coba jelaskan. Tapi sebelumnya Bro Insis, seperti biasa di awal video, saya memohon kepada para Bro Insis yang baru mampir, jangan sungkan-sungkan Bro Insis, subscribe channel ini agar saya tambah semangat dalam menyajikan atau mereview mobil yang saya coba tawarkan kepada Bro NC sekalian. Oke Bro NC, dan kepada yang sudah menemani saya selama ini sampai hari ini, tetap setia dengan channel ini Bro NC, agar saya tambah berusaha memberikan yang terbaik kepada Bro NC. Oke Bro NC, sebelumnya itulah saya coba jelaskan kepada Bro NC tentang mobil ini nanti. Kita mulai coba mendekati mobilnya Bro NC. Nah Bro NC sekalian, inilah mobil yang saya baru dapat Bro NC. Kemarin sempat saya bikin temel promosinya, tapi itu belum deal Bro NC. Mobil ini baru deal kemarin sore, langsung saya bersihkan. Hari ini saya review buat Bro NC sekalian, yaitu Toyota Agya tipe G TRD-nya Bro NC ya, yang Matic tahun 2013 dengan kondisi sangat minim PR. Nah, inilah Bro NC. Saya cerita dulu Bro NC, Toyota Agya itu ada beberapa varian, ada beberapa tipe dan ada beberapa varian. Dari mulai tipe E, tipe G sampai tipe STRD-nya. Tipe G TRD, tipe STRD. Nah, ini yang di bawah tipe STRD-nya Bro NC. Tapi lumayan bagus Bro NC. Ini adalah city car yang Toyota ciptakan untuk pasar di Indonesia. LGCC artinya mobil yang sangat murah, ramah lingkungan, terjangkau untuk masyarakat Indonesia Bro NC. Nah, mobil ini tidak perlu diragukan Bro NC, karena Toyota membuat mobil ini tidak main-main. Mobil ini sudah lulus uji tabrak secara ASEAN. Jadi keselamatannya pun tidak perlu Bro NC takut. Nah Bro NC, mobil ini ada logo Garudanya Bro NC, karena memang dia diciptakan di pasar Indonesia itu berusaha menyerap istilahnya
onderdil yang dibuat di Indonesia. Jadi sedikit menekan biaya produksinya, makanya jadi mobil yang sedikit murah, Bro Ensis. Nah, saya coba jelaskan untuk kondisi mobil ini, Bro Ensis. Mobil ini saya sudah inspeksi waktu saya terjadi transaksi, tidak ada bekas tabrakan, tidak ada bekas banjir, Bro Ensis. Ini mobil bodi 98%, Bro Ensis, sangat mulus. Adalah untuk di bempernya pernah diservis sama orangnya, tapi tidak terlihat servisan, tapi mulus, Bro Ensis. Nah, Bro Ensis bisa lihat. Nah, tidak ada bekas tabrakan, tapi bekas dia menservis bodinya karena mungkin lecet atau apa, ya ada, Bro Ensis. Seperti ini, PR-nya ini, Bro Ensis. Kaca Mika Sennya ada pecah sedikit. Murah, buka di toko online ada, Bro Ensis. Nah, seperti inilah, Bro Ensis, bisa perhatikan. Ini tipe GTRD-nya, Bro Ensis. S-nya itu tempelan. Biasalah, kadang orang suka ditambah-tambah. Nah, seperti ini, Bro Ensis. Bro Ensis bisa lihat sekelilingnya. Bodi mobil sangat mulus sampai ke atap-atap. Tipe G, TRD-nya, Bro Ensis, ini. Bedanya apa sih TRD, Bro Ensis? Bedanya TRD-nya itu ada body kit. Sekeliling bodi itu ada body kit. Itulah tipenya, beda TRD-nya. Ada G TRD, ada S TRD. Nah, ini, Bro Ensis, kita bisa keliling. Sangat mulus, jadi Bro Ensis tidak perlu lagi perbaikan. Saya jamin tidak perlu perbaikan. Ban masih tebal dan orisinil dia. Semua keliling masih sekitar 85% layak pakai. Bro Ensis bisa perhatikan, bodi-bodi sangat mulus, tidak ada yang perlu dicet-cet atau apalah. Gitu. Kita lanjut, kita ke bagian interiornya, Bro Ensis. Inilah Agya TRD, tipe G TRD yang baru saya dapat. Untuk kabinnya, Bro Ensis bisa lihat. Rencananya nanti saya habis ini langsung saya salon. Tapi mobil belum disalon aja, sudah sangat resik, Bro Ensis, bersih. Terawat nih orang mobilnya, Bro Ensis. Nah, Bro Ensis bisa lihat untuk dashboardnya itu tetap menggunakan materi hard plastik dengan apa namanya, kisi-kisi AC dia hanya dua, tapi cukup mencakup dinginnya ke belakang, Bro Ensis. Nah, seperti ini, di sini ada tombol buat pengaturan kipasnya dan sebelahnya temperaturnya. Dia masih orisinil untuk head unitnya, Bro Ensis, jadi belum diganti. Ini bawaan pabriknya, seperti ini. Nah, bedanya tipe GTRD itu dia sudah double airbag di setir dan di penumpang sebelah kiri, Bro Ensis. Jadi lumayan kita terjamin lah keselamatannya. Tapi itu sih jangan diharap ya, Bro Ensis. Cuman mobil ini sangat menjaga keselamatan penumpangnya, artinya supir dan penumpangnya. Bisa Bro Ensis lihat di kiri kanan pintu disediakan bokeh, untuk kita menaruh botol atau pocket door yang ada di sebelah kiri itu, Bro Ensis. Selain speaker, dia sudah power window, power steering, AC seperti ini. Nah, ini tipe matic-nya, Bro Ensis, tipe matic-nya. Nah, seperti inilah tampilan kabin bagian depan. Kita cobain duduk di kabin belakangnya, Bro Ensis, karena saya besar begini lumayan nyaman. Nah, di belakang lebih nyaman juga nggak? Coba ya, Bro Ensis. Nah, Bro Ensis, saya duduk di bangku belakang nih, Bro Ensis. Bro Ensis bisa saksikan sendiri, saya yang tinggi besar masih sangat lega nih, Bro Ensis. Walaupun mobil ini mungil,
tapi untuk kenyamanan enak di kendarainya Bro Ensis. Nah, untuk joknya itu dia masih original dia ini menggunakan kain seperti Honda Brio Bro Ensis modelnya. Jadi headrest untuk bagian supir dan sebelah supirnya itu menyatu. Nah, untuk bagian penumpang belakang itu ada headrest yang bisa ditaiki dan diturunin lagi Bro Ensis. Nah, seperti ini untuk jok-joknya kain dengan motif semacam-macam seperti bludru lah. Di sini bisa buat narok minuman Bro Ensis, bukan asbak tapi minuman. Jadi kalau kita bawa anak, anak kita bisa taruh botol susunya atau apa bisa di sini Bro Ensis. Nah, ini juga lumayan nyaman kok Bro Ensis, saya bilang. Jadi untuk keluarga kecil saya sarankan Bro Ensis mobil ini bisa dipakai. Dan iritnya, untuk iritnya Bro Ensis, mobil ini sangat-sangat irit, luar biasa iritnya. Jadi kalau saya bilang bisa 1.15 sampai 1.18-1.20 bisa nih Bro Ensis, kalau untuk jalan yang lancar. Tapi dalam kota kayaknya sekitar 1.15 lah. Karena saya irit banget, saya isi bensin kemarin sampai sekarang itu masih banyak gitu Bro Ensis. Saya perkirain sangat irit. Nah, harganya berapa sih Bro Ensis? Mobil ini Toyota Agya tipe G TRD tahun 2013, matic ya Bro Ensis ya, bukan manual, matic. Dengan kondisi layak pakai, kalau Bro Ensis mau pakai, layak jual. Kalau Bro Ensis mau jual lagi, saya kasih harga sedikit turun di bawah harga pasaran Bro Ensis. Pasarannya berapa? Nah, pasaran mobil ini Bro Ensis, kalau mengikut pasaran showroom ataupun pasaran yang ada di media online, itu antara 75 sampai 80 juta Bro Ensis, tergantung kondisi matic maupun manual. Tapi yang banyak diburu yang maticnya Bro Ensis, karena ini city car yang biasa orang buat beraktivitas sehari-hari karena irit dan lincah. Harga yang saya tawarkan tetap di bawah harga pasar Bro Ensis. Untuk Bro Ensis kalian saya kasih harga 71 juta nego Bro Ensis. Negonya boleh karena pajaknya ini hidup tapi mepet bulan 11 besok. Jadi saya kasih harga buat membantu Bro Ensis membayar pajaknya. Dan sekedar cerita Bro Ensis, mobil ini nama PT, artinya bekas pemakaian perusahaan, tapi bukan operasional Bro Ensis. Ini pemakaian salah satu bos di perusahaan itu cewek yang pakai Bro Ensis. Jadi KM-nya pun masih low. KM-nya itu 98.000 Bro Ensis, masih pemakaian masih sangat sedikit lah. Jadi walaupun nama PT, gak usah khawatir Bro Ensis. Bro Ensis mau urus pajaknya, mau balik nama, saya siap bantu. Oke Bro Ensis, inilah tampilan bagian kabin belakangnya. Kita coba intip bagasinya, seperti apa, luas atau tidak. Nah Bro Ensis, kita coba intip bagasi Toyota Agya tipe G TRD yang matic itu besar apa enggak sih? Nah, kita lihat Bro Ensis, untuk keluarga kecil dan buat orang-orang yang biasa ngantor, saya referensi mobil ini Bro Ensis. Mobil ini sangat rawat, bekas cewek kantoran Bro Ensis. Nah, bagasinya Bro Ensis, bagasinya masih, saya bilang, bukan masih bersih dan sangat luas juga Bro Ensis. Di sini Bro Ensis bisa naruh dokumen, kalau seandainya Bro Ensis suka ngantor dokumen segala macam layak. Buat traveling juga layak Bro Ensis, karena bisa menampung sekitar 2 koper besar. Nah, di bawah ini itu ada tempat ban Bro Ensis. Ban serepnya juga masih bagus. Jadi mobil ini masih bagus, tidak ada bekas tabrak-tabrakan, tidak ada bekas banjir Bro Ensis. Nah, seperti inilah Bro Ensis bagasinya. Kita nanti intip bagian mesinnya.
Ini kita in, nah, Bro Ensis, kita coba intip bagian mesinnya. Nah, Bro Ensis sekalian, untuk Agya itu menggunakan CC 1000 Bro Ensis. Tapi untuk yang terbarunya yang 2016-15 ke atas itu ada yang 1200 Bro Ensis. Nah, ini untuk mesinnya masih sangat terawat karena pemakaian PT, jadi semua mungkin ditanggung biaya maintenance-nya. Jadi dirawat nih Bro Ensis. Artinya memang sih berkas service record-nya saya nggak ada, tapi di manual book-nya banyak, asuransinya juga ada Bro Ensis. Nah, mobil ini menggunakan CC 1000 dengan 3 silinder, tapi tenaga Bro Ensis nggak usah takut. Bro Ensis bisa saksikan sendiri bagaimana terawatnya mobil mesin ini Bro Ensis. Nah, harga tadi saya bilang ya Bro Ensis, 71 juta nego. Saya coba test drive nih Bro Ensis, mobil Toyota Agya GTR-D, tipe GTR-D ya Bro Ensis, dengan kondisi sangat cakep Bro Ensis. Saya lagi udah cek kaki-kakinya, tadi jalan sedikit rusak, bagus, tidak ada perlu perbaikan kaki-kaki, interior rapi, orisinil, body 80% orisinil, ada sekitar 20% pernah diservis-servis karena baret Bro Ensis, tapi tidak bekas tabrakan dan banjir Bro Ensis. Nah, kondisi matic-nya sangat responsif Bro Ensis, nggak bohong, saya jamin kondisi matic-nya masih sangat responsif, tidak perlu ada perbaikan, tidak perlu diapa-apain lagi lah Bro Ensis. Artinya mobil ini layak pakai kalau Bro Ensis mau pakai, layak jual karena saya kasih harga juga masih harga yang di bawah harga pasar. Mobil ini juga sudah dilengkapi teknologi atau sistem pengirit bahan bakarnya Bro Ensis. Jadi ada istilah eco-nya. Eco-nya itu akan aktif setelah mobil itu berjalan stabil gasnya Bro Ensis. Dia pengirit bahan bakar. Makanya mobil ini selain terkenal gesit, lincah dan sangat irit Bro Ensis. Seperti itulah teknologinya. Nah, kita coba lebih jauh lagi kita jajal jalan-jalannya Bro Ensis. Seperti apa sih ketangguhan mesinnya, semua bagus. Nah, kita on the way Bro Ensis. Oke Bro Ensis, tadi sudah saya perjelas cerita mobil, kondisi mobilnya Bro Ensis. Nah Bro Ensis sekalian, jangan bete dengan video saya Bro Ensis, karena saat ini saya membuat video itu, yaitu mereview plus menjual Bro Ensis. Jadi videonya bukan posisinya begitu-gitu aja, tapi karena memang saya saat ini masih fokus di video review dan penjualan, jadi saya coba menjelaskan kepada Bro Ensis sekalian kondisi mobilnya. Lewat penjelasan saya coba menggambarkan kalau Bro Ensis ingin membeli, ini loh kondisi mobilnya. Jadi itu seperti itu Bro Ensis. Nah Bro Ensis sekalian, tonton sampai selesai karena disitulah saya menjelaskan kondisi mobil. Jangan nanti Bro Ensis tanya-tanya tanpa menonton
tanya kondisi, padahal saya sudah coba jelaskan kondisi mobilnya. Intinya satu, mobil ini bermerek Toyota Agya tipe GTRD ya Bro Ensis, Matic tahun 2013. Kondisi pajak masih hidup, tapi tidak begitu panjang sampai bulan 11. Surat-surat nama PT. Nama PT bekas pemakaian salah satu karyawan yang punya jabatan di PT tersebut, cewek Bro Ensis. Jadi mobil ini terawat Bro Ensis. Kilometernya hanya 98.000 plus-plus. Nah, kondisi layak pakai, kalau seandainya Bro Ensis mau pakai, layak jual. Karena harga saya tawarin masih boleh nego dari 71. Bolehlah Bro Ensis nego. Nanti sambil kita ke rumah cek lagi unitnya. PR-nya sangat minim, hanya ada lesung pipit sedikit Bro Ensis di bodi sini. Sama tadi Mika Spion yang sebelah sana ada pecah sedikit, tapi itu murah. Nah, begitulah Bro Ensis, kiranya seandainya video ini bermanfaat buat Bro Ensis kalian, silakan Bro Ensis like, comment, share ke seluruh media sosial yang Bro Ensis miliki. Dan yang baru mampir, jangan sungkan-sungkan. Bang Nas Mobil berharap kepada para pemirsa mensubscribe channel ini. Dan yang sudah mampir atau yang sudah bertahan di Bang Nas Mobil menjadi subscriber saya, temani saya terus sampai nanti saya tetap bersemangat membuat video-video penjualan dan review gitu Bro Ensis. Dan tidak lupa Bro Ensis, kepada para pemirsa sekalian, saya selalu mendoakan agar yang menonton video saya, subscriber saya maupun pemirsa yang baru mampir Bro Ensis sekalian, diberikan umur panjang, rezeki berlimpah, terutama kesehatan, agar kita tetap bisa menjalani semua kegiatan sehari-hari Bro Ensis. Itulah kira-kira video yang coba saya tawarkan pada Bro Ensis sekalian. Jangan bosan beri komentar, kritik saya seandainya saya kurang gimana-gimana, atau saran, berikan saran kepada saya agar channel ini tambah maju Bro Ensis. Oke, kiranya cukup sekian Bro Ensis sekalian. Salam sayang saya kepada para penonton saya. Tetap Bang Nas Mobil hadir untuk Anda semua Bro Ensis. Kiranya cukup sampai situ. Saya akan pamit dulu karena habis ini saya janjian sama tukang salon Bro Ensis. Jadi langsung saya salon lah mobilnya biar tambah bersih kinclong. Oke Bro Ensis, sampai jumpa ya Bro Ensis.